Viral di media sosial curhat seorang wanita diceraikan karena didesak oleh keluarga sang suami. Pihak keluarga mendesak suaminya menceraikan wanita tersebut lantaran tak kunjung hamil setelah bertahun-tahun menikah. Kisah wanita yang diceraikan oleh suaminya karena tak kunjung punya anak itu dibagikan oleh akun TikTok @amanasa.id. Dalam unggahan itu, wanita tersebut mengatakan bahwa dirinya sempat konsultasi ke psikolog usai diceraikan oleh sang suami. Mirisnya, wanita tersebut dipaksa cerai oleh keluarga sang suami karena tak kunjung mendapat keturunan. Setelah bercerai dengan mantan suaminya itu, wanita tersebut kemudian memutuskan untuk menikah lagi dengan pria lain. Beruntungnya, setelah menikah, wanita tersebut langsung hamil dan kini tengah mengandung anak pertama dengan suami barunya. Berbanding terbalik dengan nasib wanita tersebut, hingga kini mantan suami dan istri barunya malah tak kunjung memiliki keturunan. Lebih lanjut, wanita itu menceritakan bagaimana terpuruknya ia setelah diceraikan suaminya. Setelah diceraikan dan akhirnya berstatus sebagai janda, wanita itu sama sekali tidak memiliki support system untuk menguatkan dirinya. Bahkan, ia juga mengaku tak punya teman untuk cerita atas masalah yang menimpa dirinya. Oleh sebab itu, akhirnya wanita tersebut memilih untuk mendatangi psikolog agar untuk berbagi cerita atas masalahnya itu. Tak sedikit warganet yang mengaku miris dengan aksi keluarga mantan suami wanita itu.